Nah, oke teman-teman, jadi langsung aja isinya apa ya teman-teman ya. Karta sudah penasaran juga, langsung aja let's go. 3 Ya, halo teman-teman, jumpa lagi dengan Karto. Selamat datang di channel Karto. Oke teman-teman, langsung aja Karto akan unboxing lagi sebuah paket Hot Wheels. Tentunya yang keren banget, mantep banget. Dan item Hot Wheels ini adalah item Hot Wheels yang baru banget juga dirilis ya. Ini keren banget, mantep banget. Jadi langsung aja, let's go. Nah, ini dia teman-teman, paket boxnya udah ada ya. Paketnya udah ada dan langsung aja Karto bakal unboxing ya paket ini. Oke, jadi langsung aja let's go. Waktunya unboxing. Nah, oke teman-teman, sebelum Kartos unboxing paket ini ya teman-teman ya, Kartos pengen sedikit review item Hot Wheels yang Kartos dapat dan Kartos beli di gantungan ya teman-teman ya. Ini ada sekitar 3 item yang keren banget, mantep banget nih teman-teman ya. Dan item yang pertama di sini ada Porsche 911 GT3 RS ya. Ini yang pertama ada si Porsche 911 GT3 RS di Fox ini ya. Ini tampo, liverinya cakep nih. Ini sebelumnya pernah udah Kartos dapat dan Kartos udah halus item ini. Ini dia teman-teman ya, Kartos dapat lagi item ini di gantungan dan Kartos beli. Ini keren banget, mantep banget ya teman-teman. Jangan lupa nonton vlognya huntingnya Kartos di waktunya hunting. Dan yang kedua di sini ada 69 Ford Mustang Boss 302. Ini keren banget nih teman-teman ya, 69 Ford Mustang Boss 302, cakep nih. Ini warna hitam ya. Ini keren banget nih, detailnya pun oke ya teman-teman ya. Dan langsung aja yang terakhir di sini, ini yang keren banget nih, Kartos suka dengan casting mobil ini ya teman-teman ya. Nanti ada berhubungannya atau kaitannya dengan unboxing itu teman-teman ya. Jadi ini adalah Hot Wheels regular ya. Ini casting mobil party wagon ya teman-teman ya. Jadi mobil ini adalah mobil dari tim dari Kura-kura Ninja atau TMNT. Ini keren banget dan unik banget nih casting mobilnya, keren gitu ya teman-teman ya. Mantap banget dan blisternya pun ini lucu teman-teman ya. Warnanya pun warnanya lucu, warna kuning gitu dan berpadu dengan warna hijau ya. Cakep banget nih teman-teman ya. Keren banget, mantap banget nih teman-teman ya. Jadi taruh di sini dulu ya untuk item yang ini. Jadi langsung aja let's go ya. Tadi udah sedikit review beberapa item hasil hunting. Oke, jadi langsung aja ini item terbaru juga. Nanti ada kaitannya atau hubungannya dengan mobil itu teman-teman ya. Jadi keren banget, mantep banget nih itemnya. Jadi langsung aja. Oke. Nah, oke teman-teman, jadi langsung aja isinya apa ya teman-teman ya. Kartos sudah penasaran juga, langsung aja let's go. 3, 2, 1. Ini dia teman-teman. Wow, keren banget, mantep banget teman-teman. Ini adalah Hot Wheels Premium casting mobil dari Party Wagon atau mobil dari tim Kura-kura Ninja atau TMNT teman-teman ya. Keren banget, mantep banget ya. Oke banget, mantep banget. Ini kartunya atau blisternya ini keren banget. Kartos suka banget dengan art dari blisternya ya. Keren banget, mantep banget ya. Jadi langsung aja Kartos akan review. Seperti ini untuk detailnya, di sini ada logo Hot Wheels Premium, di sini ada logo Nickelodeon. Wow, keren ya. Di sini ada nama Sinet Munta Ninja Turtles ya. Keren banget, mantep banget. Dan di sini ada gambar karakter dari TMNT ya, ada 4 karakter yang keren banget, mantap banget ya. Dan ini dia casting mobilnya ya, si Party Wagon namanya ya. Keren banget, ini detailnya cakep nih, lampu belakangnya dan detail depannya pun cakep, keren ya, mantap banget. Ini detail di bagian atasnya dan ini udah bahan karet ya teman-teman, udah menggunakan bahan karet ya. Dan base nya pun base besi ya, metal ini ya. Ada nama mobilnya Party Wagon Real Rider, ini ada logo metal. Keren banget, mantap banget, cakep nih teman-teman ya. Dan yang di belakang sini ya, tadi udah ada Kartos sudah bilang ada kaitannya dan ada hubungannya ya, karena Kartos unboxingnya itu ini item ini teman-teman ya, super keren banget, mantap banget. Dan ini adalah item yang regulernya ya, Hot Wheels regulernya si Party Wagon tadi ya. Cukup berbeda ya teman-teman ya, ini lebih kecil ya teman-teman, sedangkan yang ini lebih gede mobilnya ya teman-teman ya. Dan ini udah menggunakan bahan karet, ini masih bahan plastik. Dan ya seperti itu ya teman-teman, unboxing kali ini ya teman-teman. Nantikan aja ya teman-teman, Kartos bakal dobrak item ini di waktunya dobrak teman-teman ya. Nanti aja nantikan video selanjutnya di waktunya dobrak. Kartos pengen dobrak item ini yang super keren banget, mantap banget. Dan Kartos pengen lihat detailnya juga ya dari kedua item ini ya teman-teman ya. Perbedaan antara Hot Wheels regular ini ya dan si Hot Wheels Premium dari mobil casting mobil yaitu Party Wagon. Nantikan aja di waktunya dobrak. Oke teman-teman ya,
Yo, teman-teman, sekian untuk video kali ini. Sampai bertemu lagi di next video berikutnya bareng Kartos, dan sampai bertemu lagi